Nah, langsung ke download. Semuanya bisa di-download. Nah, di sini no attribution required. Kan atribusi ya ditampilin, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Ini dia, langsung ke download dengan mudah. Wow. Oke, balik lagi ke channel Serial Love Y'all. Nah, kali ini aku mau berbagi website apa aja yang menyediakan footage video gratis bebas hak cipta. Dan juga license Creative Commons 0 dan Creative Commons 3.0. Juga ada website yang musik bebas royalti, ada juga menggunakan atribusi maupun yang tidak perlu atribusi. So, langsung aja, check it out! Yang pertama adalah Pixabay Video. Nah, pada Pixabay Video ini, kita search aja Pixabay Video. Kemudian kita klik bagian pixabay.com, ya ini free stock video footage dan video clips. Oh ya, FYI, Pixabay ini memiliki lisensi Creative Commons 0, di mana kita bisa menggunakan video ini secara komersial maupun pribadi gitu. Kita bisa menggunakan feature searching-nya di sini, misalkan kita mau cari video pemandangan. Kita klik aja pemandangan, kemudian kita klik enter. Nah, kita bakalan disuguhkan banyak sekali video dan ini bisa kita download dalam bentuk 4K maupun HD. Ini benar-benar bagus banget. Kalian bisa pilih, misalkan pilih yang ini. Nah, kalian bisa tinggal klik unduh gratis, kemudian pilih ukurannya. Nah, untuk YouTube ini kita pilih yang ini, kemudian kita muat turun. Nah, ini apabila kalian ingin menampilkan atribusinya, tidak apa, apapun tidak ataupun tidak di apa. Nah, karena ini kita membutuhkan VPN, kita perlu copy, kemudian kita buka unblock sites, proxy sites ini, kemudian kita paste ke sini, kemudian kita klik go. Nah, langsung ke download. Gampang banget. 2. Pexels. Untuk website Pexel sendiri, kalian tinggal klik pexels.com, kemudian kalian cari. Kemudian ada free stock photos Pexels, kalian klik. Nah, untuk Pexel sendiri ini dulunya hanya menyediakan stok foto. Nah, mungkin kalian bisa search video. Nah, untuk Pexel ini mereka berlisensi Creative Commons 0 atau CC0. Jadi, kalian bisa menggunakannya secara komersial maupun secara pribadi tanpa adanya kredit ataupun atribusi. Nah, kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan, berbagai macam video di sana ada. Nah, misalkan kita klik yang ini, kemudian kita klik free download. Nah, kalian juga bisa menampilkan atribusi untuk menghargai si pembuat videonya. Nah, di sini kita membutuhkan VPN juga. Kita bisa arahkan ke unblock sites atau proxy sites. Kita klik, kita paste ke sini linknya, kemudian kita klik go atau enter. Nah, gampang banget, semuanya bisa di-download dengan mudah dan praktis. Yang ketiga ada Videvo. Nah, kita klik aja Videvo ke Google, kemudian kita pilih yang videvo.net. Nah, untuk Videvo ini menyediakan footage video dan juga video berbasis motion graphic gitu, yang dibuat oleh komunitas Videvo-nya ini maupun usernya. Nah, di sini kita lihat news video, tapi di sini juga ternyata ada music juga. Nah, kita lihat apakah musik di Videvo ini gratis atau tidak. Nah, di sini terlihat kalau ada yang gratis dan juga ada yang perlu join Videvo gitu. Nah, kita bisa pilih aja yang free. Yang ini bisa kita dengerin dulu. Bagus. Nah, mungkin kita bisa langsung download aja apakah perlu unblock sites atau enggak. Nah, di sini dijelaskan kalau musik ini royalty free dan used in all project and media. Jadi boleh gitu. Kalau mau nampilin outdoor-nya juga nggak apa. Kita coba download. Nah, di sini no attribution required. Boleh gitu, nggak usah nampilin atribusinya. Dan nggak perlu pakai unblock sites. Easy banget sebenarnya Videvo ini. Kita coba ke all videos. Nah, kalian bisa download video gratis ini dan dapat digunakan kembali secara komersil asal memenuhi syarat, karena video ini berlisensi Creative Commons 3.0 atau CC3.0, di mana kita perlu memenuhi syarat. Kalau misalkan disuruh menampilkan atribusi ya ditampilin, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Jadi ngikutin aja syarat yang diberikan oleh masing-masing video yang ingin kalian download gitu. Yang keempat, Life of It. Nah, untuk website ini kalian bisa search lifeofits.com.
Nah, kita klik, kemudian kita akan disuguhkan sebuah website di mana kita perlu tahu nih, videos, apakah videos ini gratis? Kita klik videos are really free. Kita klik. Nah, di sini dijelaskan kalau video ini bakalan no copyright restriction. Tapi untuk penggunaan ulang komersial hanya boleh dilakukan maksimal 10 kali. Nah, ini adalah kebijakan dari si Live Office. Tapi lumayan lah ya, kalau misalkan kalian tertarik untuk penggunaan videonya lebih lanjut, bisa membayar gitu untuk mendukung lebih banyak lagi videonya dari si website gitu. Misalkan kita mau download yang ini. Oke, kita tinggal pilih mau kualitasnya seberapa. Aku pilih yang 540 saja. Oke, nah di sini kita memerlukan unblock sites. Jadi kita perlu copy linknya ke unblock sites. Kita paste. Kita klik enter atau go. Oh, ini dia. Langsung ke download dengan mudah. Yang kelima ada Splitsire. Nah, kalian bisa search Splitsire di Google. Kalian klik. Kemudian kalian tinggal pilih yang free stock video. Nah, FYI aja, Splitsire ini dibuat oleh web designer namanya Daniel Nanescu. Jadi di sini banyak video gratis yang bisa di-download. Nah, uniknya itu video ini direkam sendiri oleh Daniel. Jadi sebenarnya kalian bisa download footage ini dan digunakan secara komersil asal nggak digunakan untuk diperjualbelikan gitu. Nah, langsung aja kita coba untuk download. Apakah memerlukan unblock site atau enggak, kita coba download yang ini. Nah, untuk video ini memang ukurannya cukup besar, tapi tidak mengapa karena hasil downloadannya dalam bentuk zip. Wow, kalau begini kalian bakalan bisa mendapatkan hasil-hasil video yang bagus yang dapat mendukung video kalian apabila mau di-share ke YouTube ataupun konten sosial media yang lainnya. Jadi segitu aja yang mau aku sharein ke kalian, dan jangan lupa klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan berbagai macam informasi lainnya yang tentunya bakalan bermanfaat untuk kalian. Jadi sharing y'all, love y'all, gang batik.